Alis orang, alis itu saya itu orang mendi, orang-orang mendi sepijol mas diter ya alis itu saya. Nanggut ter saya itu tahu. Bukannya mau apa kau? Walah ya Allah. Menari. Itu bayar disambung bulu kita. Senang ya wali wali wali. Jazilah ya Allah. Oh cekali. Bina ni bayar lagi. Orang kecil harus ngati-hati orang kecil ngati-hati kepada ya Allah. Pimpinnya siapa apa masih usah ke bunda. Koyok-koyok lagi itu so ni lagi koyok-koyok. Tak macam pasal kelam ini kerabib kerabib atau mungkin copras mana? Ya, abisnya apa? Muaci rotor ini rotor ini muaci tu. Ini harus singaran. Ya lah, itu kena angker. Kok coba ngomong tumpah orang ini coba galak-galak itu jujur orang-orang mau waktu sih kadang maidu ya harus jalan orang-orang kok kira-kira jalan udah pucet-pucet dulu saya belum ngomong gue mau saya ngocok orang ini yuk ke istighfar yuk orang bulan langsung tapi ada juga karena cinta gitu. Wong ngecok ngomong ke karena cinta itu juga buta. Ono sing masalah ini rada kecut. Di bojo dilahir rondo. Ya maaf, maaf. Tapi karena cinta now problem. Tapi sebenarnya kalau kita ingat itu sebenarnya masalah yang kecut. Rondo sudah anak mana? Cari nemu ambil orang-orang, orang melu gawe melu ngomong. Yes, menurut cerewet di setengah modian apa wajah kok nuntut terus silahkan rambut kami aja lo cuit terus masa lalu salah-salah suram terus ngeri kalau dikungkit sangat ngeri ya bener tapi tak masalah memang namanya masa lalu mas ya bener. Begitu pula sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masa yang sudah sangat-sangat jauh. Tapi kenapa sebagai kita orang Islam senantiasa mengenang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Karena memang sejarah Rasulullah dan Rasulullah lah satu-satunya Rasul Nabi yang mampu nanti akan membawa umatnya dan memberikan umatnya syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi nek kanggo awake dhewe Bu, kanggo awake dhewe lho maksudnya ini. Masa lalu kita sudah tidak usah kita kungkit lagi. Karena kula tak delok tak lirik. Nek masa lalu wis sedulur jiku jan ini yo bakon tapi. Kecot kabeh. Gue dongket wah ora iso tenang keluargane. Nggih mboten? Dungket ora iso tenang nek masalah lu nyawahi dhewe, Pak. Wong kadang-kadang wong wadon gendang-gendang. Allah iya. Nek pacaran jane aku kok gelang karo kalung emas. Bukti nyata nek ndi baru sekaso perintah tak ora aku den gelangan karet. Wah. Mungkin masa lalu. Seru anang kantong pikir teng. Langsung penyakitnya mengitek kok. Mulai nyabat gawe iya kok lanang begini ngomong tumpah tumpah menangi bakar BLT kalau pateni bayu silahkan pateni bayu. Jadi masalah lu kadang ada yang juga itu sangat-sangat mengerikan gini bener mengerikan mungkin pernah ngerti orang koyongnya aku udah tau sama orang serikutnya aku gembira aja yang malu polisi waduh. Nah, orangnya patung gue. Sama tulisan yang wibowo. Just like itu. Wis kok, you know? Kita tuh jangan mengungkit masa lalu. Karena masa lalu penuh kadang kepahitan. Gimana? Masa lalu biarkanlah berlalu. Jangan kau ungkit kembali. Lalu bagaimana? Khususnya untuk masa lalu kita. Cara mengsikapi masa lalu kita bagaimana? Cukup kita ingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Understand? Yes, yes, suara yang cukup potensi melakukan sana. Sebulan yang kita takut sih kontak sebulan ini. Eh, tetap, yes, karena sempat.
temenan tuh, gitu kan? Kita masa lalu kita cukup ingat saja dosa-dosa kita yang sudah kita lalui. Awak itu sudah melakukan dosa. Dosa ini kira-kira apa? Karena kita manusia, sekok kalimat menuso, menuso menemani menus, menus. Yang korarum, menuso. Tenang, penglanan dosa ini kira-kira. Nanti dulu pengajiannya tadi, kayak dari ngaji itu, ya kaya-kaya di dosa. Haji Mang, Manadonan, Sarungan, Ngetepeng, Buta Tutut. Malam hari ini loh maksudnya. Kaya-kaya di dosa. Ini saya ngerti dari wong lanang. Sifat wong lanang itu yang kadang angel bilangi apa? Goroh karo bojone. Ini aku bilang kira curhat lah wimu lho. Karena ngambilannya wong matem-matem kaya. Katlah, sudah goroh. Kita konek pak duit-duit. Belas. Wingis tak wae kabeh aku selanyak ke babar belas. So nek bayaran tak wae meneng. Temane pak yakin nek temane wis ora belas. Ya, lepone ora duwe duit. Nek begitu metu tekan pertelon ke pondok Nur randani selamat. Nah. Bisa bakso, mie ayam, sego goreng. Wis kena metu lah kumane. Ada jenenge sifate menungso. Kapan kan? Iki realita dan fakta. Karena kula-kula dhewe iki wong lanang soalnya. Lho wong lanang itu jujur. Lho pengalaman pribadi ngarang wae. Oh, sampeyan iki menawa to, Jo? Ora wae lah. Bu tak aturi presto ya, Bu ya. Wong lanang iki pancen cok ngono kuwi. Nah. Iki disaksikan tenan to. Ya, yeah, ngambil ra. Wes ora kanjro, ora kanjro. Panitia ngira. Terus pakai naik kan? Kita, wong lanang ni kadang-kadang macam sama tu. Nek lungo-lungo, perut cak cilik, kelingan anak nanggungan duit cak cilik. Nek wong lanang tu istimewa. Nek kadang-kadang nek wong ngayu lali buci. Kena itu. Oke, nomor cok istighfar. Allahumma, yuk kita malam hari ini jilid hujan khususnya dan sekitarnya beristighfar. Allahumma. Cocok ya Bu ya, yang biasanya bersolawat, saya ingin diawali beristighfar. Jadi itu menuso, menus-menus. Ada dosa, ini menaruh. Masih menukar gua lah. Tempo, jereng, apa nih kok? Tiker. Baru kemulan siare. Menaruh. Kasur sisang kok, bantal sisang kok yuk. Jelas. Ini kayak ngaji lo ketikus. Jadi wangi jarungan tiker, tekorau. Kaya merah di dosa, ini kadangnya lah tigo lah. Ya kemana bisa nampak di dosa. Wih, itu gak cepat ya, wele itu. Iya, iya. Alis itu saat itu ramen di, orang-orang yang di sepijol mas di ter ya, alis itu saat itu. Nanggu ter, saat itu kita lalu. Kaya mau apa ya, wala. Ya Allah, wih. Kemana dia? Itu payah disambung mulu kira. Senang ya wali wali wali. Jazulillah ya Allah. Oh cekali. Kita ini bayaran nih. Kalau orang cekali ngati-hati orang dosa itu ngati-hati benar. Ya Allah. Bibinnya siapa apa masih osok yang bunda. Koyok-koyok lagi dosa. Ini lagi koyok-koyok. Nek ngadep pas nek klambine krebib krebib metu kok njo prasmanan. Ya wah. Oh jenenge kok kok muaci rotor ini rotor ini muaci terus. Ani karo sing lanang galak kok ketek angkruk. Ku kok kok cara yang ngono. Tuhan. Berani aja galak-galak. Eh jujur. Ana ora apa waktu sing kadang maido karo sing lanang ora ora.
Allah.